Ini adalah sebuah rangkaian traffic light untuk simpang 4 dengan menggunakan program PLC Zelio. Pada rangkaian traffic light ini dibuat lampu hidup berpasang-pasangan, seperti arah timur dan barat akan hidup berpasangan dan hidup berpasangan agar kendaraan dari timur dan barat berjalan bersamaan. Demikian juga untuk arah utara selatan, lampunya akan hidup bersamaan agar kendaraan akan bisa melewati arah utara selatan secara bersamaan. Di mana di sini pembagian lampu Q1 adalah lampu merah untuk arah timur dan barat dan dilengkapi dengan timer 1 dengan waktu 9 detik. Q2 adalah lampu warna kuning untuk timur barat dengan setting waktu 3 detik. Q3 adalah lampu warna hijau untuk pasangan timur barat, di mana untuk arah utara selatan Q3 sebagai lampu berwarna hijau. Q4 maksud saya berfungsi sebagai lampu berwarna hijau untuk arah utara dan selatan. Sedangkan Q5 sebagai lampu warna merah untuk utara dan selatan. Q6 sebagai lampu berwarna kuning untuk utara dan selatan. Jadi ketika lampu arah timur barat berwarna merah sampai ke kuning, maka di bagian utara selatan lampu akan hidup berwarna hijau, di mana warna merah di timur barat selama 9 detik, warna kuning di timur barat selama 3 detik. Jadi jumlah waktu kedua-duanya adalah 12 detik. Sedangkan lampu di utara selatan berwarna hijau kita setting selama 12 detik. Kemudian pada utara selatan kita setting lampu Q4 berwarna hijau dengan setting waktu 12 detik dan lampu Q5 berwarna merah untuk utara selatan dengan setting waktu 9 detik. Sedangkan lampu Q6 berwarna kuning untuk utara selatan dengan setting waktu 3 detik. Jadi waktu Q5 dan Q6 adalah 12 detik. 9 detik untuk warna merahnya, 3 detik untuk warna kuningnya. Sehingga jumlah waktu yang digunakan untuk lampu hijau utara selatan 12 detik dan warna merah dan kuning utara selatan juga 12 detik. Ketika lampu merah hidup di timur barat, maka lampu Q4 hijau menyala di utara selatan. Ketika warna lampu berpindah ke warna kuning pada Q2 timur barat, sedangkan lampu Q4 warna hijau masih menyala. Ketika lampu warna hijau di timur barat hidup dengan Q3
Maka pada utara selatan, lampu sudah berubah menjadi warna merah pada Q5. Ketika lampu warna kuning Q6 hidup di utara selatan, maka lampu hijau timur barat masih hidup. Inilah pembagian lampu sehingga tidak terjadi hidup secara bersamaan pada arah simpang yang berlawanan. Maksudnya, bila timur barat warna merah, maka utara selatan harus berwarna hijau. Jika timur barat warna kuning, maka timur barat warna kuning, maka utara selatan masih berwarna hijau. Ketika timur barat berwarna hijau, maka di utara selatan sudah berwarna merah. Ketika di utara selatan warna kuning, maka di timur barat masih berwarna hijau. Ketika di utara selatan berwarna merah, maka di timur barat sudah berwarna hijau. Beginilah prinsip kerjanya. Bila kita start di sini, maka arus masuk bekerjalah Q1 dengan warna merah. Setelah 9 detik kemudian akan hidup lampu kuning pada Q2. Setelah 3 detik kemudian hiduplah lampu Q3 dengan warna hijau. Pada hal yang bersamaan, ketika Q1 hidup, maka lampu hijau pada Q4 sudah menyala. Ketika Q2 warna kuning, maka Q4 masih tetap, maka Q4 masih berwarna hijau. Ketika menyala Q3 warna hijau, maka lampu Q5 sudah menyala warna merah. Ketika warna kuning pada Q6 sudah menyala, lampu Q3 pada timur barat masih menyala. Demikianlah cara pergantian nyala lampu yang dikunci dengan timer masing-masing rangkaian, di mana timer 1 akan menjadi saklar pada rangkaian kedua untuk lampu kedua, di mana timer 2 akan menjadi saklar pada rangkaian 3 untuk lampu Q3, dan timer 3 akan menjadi saklar pada rangkaian pertama untuk menyalakan lampu Q1 kembali. Demikian juga dengan bagian utara selatan, timer T4 menjadi saklar pada rangkaian berikutnya untuk menghidupkan lampu Q5, sedangkan timer 5 akan menjadi saklar pada rangkaian berikutnya untuk menghidupkan lampu Q6, sedangkan timer 6 akan menjadi saklar pada rangkaian di atasnya untuk menghidupkan Q4 yang ini. Oke, coba lihat, saya simulasikan. Lihat, lampu merah hidup timur barat, sedangkan utara selatan warna hijau. Di timur barat kuning, utara selatan masih warna hijau. Lihat pergantian di sini. Jadi lampu-lampu yang hidup pada arah yang berlawanan tidak akan pernah terjadi. Inilah digunakan untuk sistem pengamanan di traffic light simpang 4 untuk mengatur tertibnya lalu lintas di persimpangan 4. Demikianlah, semoga sajian ini dapat bermanfaat bagi para pengunjung.